Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pisang kampung ya. Oke, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat guys, sehingga masih bisa beraktivitas seperti biasa. Contohnya seperti saya ya, mencari pisang ke pelosok-pelosok kampung. Dan ini alhamdulillah kita berada di lahan Bapak Kukuh Budiarjo lagi ya. Posisinya di tengah sawah nih guys, dan alhamdulillah ini di sini sudah ada yang tua lagi ya. Kita akan eksekusi nanti ada berapa tandan yang tua ya. Kalau saya rasa ini enggak terlalu banyak seperti kemarin ya, karena ini memang sudah sisa kemarin saya motong, ini saya sisain. Nah, kemarin saya potong di sini 11 tandan ya. Dan ini memang sengaja saya enggak potong yang agak tua dikit itu, enggak saya potong agar saya bisa kembali lagi ke sini. Mungkin kita akan potong 4 tandan mungkin di sini guys. 4 tandan atau 5 tandan ya. Pisangnya banyak sebenarnya, cuman masih muda-muda ya. Nah seperti ini sudah siap panen nih. Ini sudah siap kita eksekusi nanti nih guys. Nah ini juga, ini buahnya udah mentek-mentek ya, sudah siap panen juga. Oke, mungkin inilah pemotongan pertama kita ya, kita akan eksekusi pisang ini biar lebih cepat lebih baik ya. Oke, bismillah kita eksekusi yang ini dulu. Alhamdulillah pemotongan pertama mendarat dengan selamat guys, karena pohonnya pendek ya, jadi mudah dijangkau. Oke, lanjut kita potong lagi guys. Mantap. Oke guys, kita yang kedua ya. Ini cuaca lumayan panas menyengat guys. Oke, bismillah kita eksekusi ya. Inilah pisang kita yang kedua guys. Ini pisangnya mulus-mulus ya, cuman ya seperti itulah, agak pendek dikit ya. Oke, mantap. Oke, dan ini adalah pisang kita yang selanjutnya ya guys ya. Bismillah kita eksekusi. Oke, dan seperti inilah pisangnya guys.
mantap ya. Walaupun pendek-pendek tapi buahnya mulus-mulus guys. Oke, lanjut. Oke, ini adalah pisang kita yang terakhir guys. Jadi ini pemotongan kita yang terakhir ya. Oke, bismillah. Dan seperti inilah pisang kita yang terakhir guys. Mantap pisangnya guys. Walaupun pendek-pendek tapi buahnya bersih ya, mulus. Oke, lanjut kita OTW pulang guys. Tapi kita lihat nanti hasilnya ya. Mantap. Alhamdulillah pemotongan sudah selesai guys. Dan alhamdulillah kita dapat 7 tandan ya. Cuman yang masuk itu sebenarnya 6 tandan ya guys ya. Ini yang ini sebenarnya nggak masuk ya, karena sudah mateng, sudah masak pohon. Ini buahnya kecil guys, jadi nggak masuk. Cuman karena sudah mateng jadi terpaksa saya beli juga ya. Nah ini dia pisangnya. Alhamdulillah inilah hasil kita ya. Ini lahannya Bapak Kukuh Budi Harjo juga guys. Ini dulu di sini ini banyak pisang-pisang ampon juga di sini guys. Seperti video yang ini nih. Nah, ini dulu motong di sini guys dulu. Cuman yang lahan yang baru ini buahnya pendek-pendek. Kalau yang sini masih lumayan panjang-panjang yang dulu ya. Ini tapi nggak apa-apa, buahnya mulus-mulus ya. Bersih. Walaupun pendek-pendek tapi bersih. Oke. Mungkin inilah rezeki kita ya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Budi Harjo, Kukuh Budi Harjo sudah berbagi rezekinya kepada saya ya. Karena dengan saya membeli pisangnya Bapak Kukuh, saya itu dapat hasil dari pisang ini guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video dari kami. Semoga videonya bermanfaat dan semoga hasilnya ini nanti barokah ya. Oke, salam satu getah, salam pisang kampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.